Yaitu ada Ivo Citra yang tadi berhasil mengalahkan Kakak Garo akan ditantang oleh RC. Maka dari itu untuk kedua tim baik dari Ivo Citra atau juga RC agar sudah bersiap-siap supaya nanti ketika pertandingan yang baik tidak terlalu dan segera memulai. Lagi kali ini penyelesaian pertama yang akan dilakukan oleh Sofiana Sari Dasyid. Kita lihat Sari Dasyid. Nah, bola servis sudah dilakukan, terima Sandi Akbar. Angkat bola tinggi Sandi Akbar sekarang dan jangan berikan ke Sandi Dasyid kali. Wow, ternyata mampu didahului oleh pemain MPS yang mencari 1-0 kali ini pindah kali 1-0 kali ini pindah kali. Hati begini dari MPS ini saya tidak menemukan ke di sana. Antar-antar segera angkat bola tinggi servis sudah dilakukan lagi. Pukulan yang dibutuhkan yang dilakukan oleh hasil sehingga angka pun kini berpindah menjadi imbang 1-1. Aku sayang itu. Kali ini Kirim Bayang ini akan melakukan set angkat bola tinggi Kirim Bayang cukup baik terima bahan sana umpan lagi pukulan yang tidak memiliki tajam yang dilakukan oleh pemain MPS dari CS kita poin kembali 2-1 kehubungan angka sementara kita lihat masa di antara yang kita akan melakukan set di sana ancang-ancang sejenak kita lihat angkat bola tinggi dan angkat bola lagi sayang sekali tidak masuk kali ini sehingga angka poin yang menjadi imbang 2-2 ke awal set yang kedua ini lagi kita lihat dari Pinasaya Sakti Sandi Akbar terima bola di sana sehingga angka kini menjadi imbang 3-3. Kita lihat di sana nomor 12 MPS ini saya ingin akan melakukan servis sudah dilakukan terima kembali lagi angkat bola tinggi pukulan yang cukup jatuh yang dilakukan oleh jadi kita punya satu sehingga angka kini menjadi 4-3. Ya, angka juga menunjukkan angka sementara kita lihat iya yang tidak akan melakukan set angkat bola tinggi lanjut tinggi sekali Sandi Akbar mampu kali ini oh misalnya kasih angka pemain tersebut bola kali ini oh begitu Sandi Akbar untuk mengambil apapun nomor pasang bola sehingga angka ini menjadi 5-3 untuk keunggulan Bila Jaya Sakti kali ini Rio Bila Jaya Sakti ayah sekali kali ini kita lihat kita lihat 6-3 kali ini. Kita lihat Rio yang tidak melakukan sebesar tidak Jaya Sakti Rio tampak tinggal berikan lapis ya dari MPS BCS masih main meminta semua bola wasit di sana ya tetap memberikan kesempatan kita lihat sudah dilakukan. Ah, 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 ah
panas baik. Oh,
Saut ya. Angkat lagi di sana. Berpulang. Masih berpulang. Itu membuahkan poin untuk Saut, ya. Kembali kita lihat di sana, tapi sudah tak suka terima lagi angkat bola tinggi. Berbola cukup baik, sebelum menakutkan sehingga angka menjadi 13-10. 13-10, jadi bayangan akan dilakukan dari sana. Kita lihat 5 lebih baik angkat bola tinggi dan sudah dilakukan di sana, terima lagi. Kita lihat yang diambil angka bola tinggi. Tapi
dari perlawanan dari MPS dari CS benar kamu naga. Lalu tidak pula CS sakti di sana kita akan melakukan servis di sana kita akan bersama perlawanan dari MPS dari CS lagi terus terus. Yeah!
Halo Polimania Indonesia, saya Air Diki. Jangan lupa saksikan video-video Tarkam Indonesia hanya di channel YouTube Volleyball Tarkam. Khusus bola voli paling kece, jangan lupa like, share, subscribe, and like, comment.